Sebagai upaya mendukung pemerintah melawan penyebaran COVID-19 di Indonesia, Bank BRI mempermudah beragam transaksi bagi Anda. Dengan adanya lebih dari 424.000 agen BRILink yang tersebar lebih di 51.000 desa di seluruh Indonesia, menjadi komitmen kami untuk memudahkan Anda dalam masa sulit seperti saat ini. Bagi Anda penerima program Bansos Tunai dan program Bantuan Sembako, cukup hanya mendatangi e-warong atau agen BRILink terdekat dengan membawa KKS dan bertransaksi di mesin EDC. Tapi ingat, Anda harus dalam kondisi sehat, menggunakan masker dan mencuci tangan, serta pengecekan suhu tubuh sebelum bertransaksi. Jumlah pengunjung juga dibatasi, agar tak terjadi antrian panjang karena harus menjaga jarak atau physical distancing. Jika di dalam ruangan, jarak duduk antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya diatur dan dibatasi minimal 1 meter. Begitu juga ketika berada dalam antrian di depan mesin ATM. Agen BRILink juga menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib mengenakan masker dan sarung tangan pada saat melayani Anda. Selain demi kenyamanan bersama, juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penerima manfaat juga diharapkan tidak berbondong-bondong datang ke e-warong. Semua pasti akan dilayani dan mendapatkan program bantuan sembako dan bansos tunai. Karena kami telah siapkan nomor antrian sesuai dengan jam masing-masing. Jika sudah terlalu banyak penerima manfaat, kami anjurkan Anda untuk datang kembali pada hari kerja berikutnya. Bank BRI berkomitmen dan berperan aktif mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sobat BRI, yuk bersama kita bantu cegah penyebaran COVID-19. Untuk menekan penyebaran virus corona, kita semua dianjurkan untuk di rumah aja. Karena Bank BRI hadir dan dekat untuk Anda.